Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di pagi hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir daripada surah Al-Fatihah. Dan kita masuk pada ayat kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah asal dari seluruh nama-nama yang berbau jamil, artinya nama-nama Allah yang indah. Berbeda dengan kalimat Allah. Kalimat Allah itu kalimat yang kembali padanya nama-nama Allah yang memiliki makna jalan. Karena nama Allah itu ada dua. Ada yang terkandung padanya nama Jalalun dan ada yang terkandung makna Jamalun. Jalal itu artinya kebesaran Allah. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala disebut Jalal, Allahu Azza wa Jal. Maka seluruh nama-nama Allah Azza wa Jal yang terkandung padanya sifat Jalal, keagungan Allah, maka itu kembali kepada nama Allah. Seperti Allah Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, Al-Qahir, maka itu kembali kepada nama, kepada zat yang disebut dengan Allah. Tetapi kalau nama-nama jamal, nama-nama indah, Ghafur, Rauf, Rahim, maka itu kembali kepada nama Ar-Rahman.
Makanya para ulama tauhid mengatakan asal tauhid rububiyah kembali kepada nama Ar-Rabb. Asal tauhid uluhiyah kembali kepada nama Allah. Dan asal tauhid nama dan sifat kembali kepada Ar-Rahman. Karena tauhid itu terbagi menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Lalu apa bedanya di sini ketika membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Ulama mengatakan bahwa ismur Rahman, nama Allah Ar-Rahman itu artinya dzu rahmati syamilati li jami'il khalaiki fid dunya walil mu'minina fil akhir. Kalimat Rahman adalah pemilik rahmat yang meliputi seluruh makhluk di dunia dan juga bagi orang-orang yang beriman secara khusus di akhirat. Dari sini ada perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, walaupun kedua-duanya terkandung satu sifat yang disebut rahmat, kasih sayang. Artinya dalam kalimat Ar-Rahman sifatnya rahmah. Rahim juga sama rahmah. Tetapi rahmannya Allah mencakup seluruh makhluk. Mukminnya, kafirnya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, semua terkandung pada sifat Ar-Rahman. Tetapi rahim itu khusus, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita membaca Quran, selalunya kalimat rahim digandengkan dengan kalimat ghafur, ghafur rahim, raufur rahim, tawabur rahim. Tidak ada antum dapati ghafur rahman ataupun tawabur rahman, raufur rahman, tidak ada. Pasti antum akan dapati ghafur rahim, raufu rahim, tawabu rahim. Ya, karena rahim itu rahmat Allah yang hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau rahman mencakup semuanya, rahmat Allah yang terkandung pada sifat rahmat, pada sifat ar-rahman itu mencakup semua makhluk. Berarti dari sini kalau rahman itu umum, kalau rahim itu khusus. Kemudian perbedaan lain antara Ar-Rahman Ar-Rahim dari segi waznu fi'il. Wazan fi'il Ar-Rahman diambil dari kata fa'lan. Ar-Rahim diambil dari kata fa'il. Apa bedanya fa'lan dengan fa'il? Kalau fa'lan itu sesuatu yang tidak istimrar, tidak terus menerus, ada akhirnya. Kalau fa'il itu sesuatu yang tidak ada batasnya. Jadi kalau fa'lan itu ada batasnya, kalau fa'il itu tidak ada batasnya. Saya contohkan. Seperti umpamanya atsyan. Atsyan itu artinya haus. Atsyan haus diambil dari wazan fa'lan. Ketika seseorang haus kemudian minum, hilang hausnya. Ataupun na'san. Na'san itu artinya ngantuk. Ketika antum tidur, hilang ngantuknya. Mardhan, sakit. Ketika kemudian antum minum obat sembuh, hilang sakitnya. Apalagi ghadban, marah. Ketika kemudian antum ridha, hilang marahnya. Begitu juga Rahman, ada batasnya. Ketika dunia ini dikiamatkan,
maka hilanglah rahmat Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Tapi kalimat Rahim, maka akan terus menerus dan menetap. Contohnya tawil, tinggi. Antum tinggi, tidak mungkin pendek lagi. Qasir, pendek, tidak mungkin tinggi lagi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala disifatkan diberikan nama dengan kalimat Rahim dan memiliki sifat rahmah, berarti rahimnya Allah tidak terputus. Bagi orang-orang yang beriman di dunia sampai ke akhirat, sampai dimasukkan ke dalam surga. Ini perbedaan Ar-Rahman dengan Rahim, seperti perbedaan Atsyan fa'lan dengan fa'il, ala wazni fa'lan ataupun fa'il. Kemudian yang ketiga, perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Rahman itu sifatnya kembali kepada zat, kepada apa namanya, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu zat Allah, kembali kepada zat. Tapi kalau rahim itu kembali kepada perbuatan Allah. Jadi kalau rahim itu kembali kepada perbuatan, tetapi kalau rahman itu kembali kepada zat. Ini sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Kemudian Ar-Rahman tidak bisa disifatkan kepada makhluk, tapi Rahim terkadang disifatkan kepada makhluk, seperti Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Rasul dengan kalimat Rahim, bil mu'minina raufu rahim. Jadi ada nama-nama Allah itu yang tidak boleh disifatkan kepada Allah, tidak boleh disifatkan kecuali kepada Allah. Ada nama-nama Allah itu bersyirikat antara khalik dengan makhluk. Ar-Rahman tidak boleh disifatkan kecuali kepada Allah. Kalau Rahim terkadang disifatkan kepada Allah, terkadang disifatkan kepada makhluknya. Seperti dalam ayat Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ada dua macam. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Sifatnya umum yang merupakan sifat Ar-Rahman mencakup semua makhluk ada pada empat perkara. Pertama ijad, yang kedua i'dad, yang ketiga imdad, yang keempat irsyad, yang kelima is'ad. Ini rahmat Allah mencakup semua makhluk. Pertama ijad. Ijad itu artinya Allah menciptakan alam semesta beserta bumi-bumi yang kita pijak sini. Ini semua ciptaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Kemudian yang kedua, i'dad. Setelah Allah menciptakan bumi ini, Allah persiapkan. Di situ ada gunungnya, di situ ada lautnya, di situ ada sungainya, di situ ada hutannya, di situ ada binatangnya, di situ ada ikan-ikannya, macam-macam. Allah persiapkan itu semua. Baru setelah itu imdad. Allah perbanyak lagi. Terkadang satu buah-buahan itu bijinya banyak. Kemudian dari biji itu kemudian ditumbuhkan lagi, tumbuh lagi pohon yang lain. Terkadang dari satu biji itu bisa 100 pohon tumbuh. Nanti dari 100 pohon bisa tumbuh 1000 pohon. Imdad diperbanyak. Karena tidak mungkin satu pohon mati, tidak ada penerusnya. Harus ada penerusnya.
Terkadang satu biji itu bisa 1000 tuh, satu buah-buahan itu bisa 1000 bijinya tuh. Kalau itu tumbuh semua menjadi 1000 pohon, dan dari 1000 pohon muncul ribuan buah-buahan, itu disebut imdad. Baru setelah itu irsyad. Irsyad itu artinya manusia diarahkan. Ini ikan yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh. Ini buah-buahan yang boleh dimakan, ini tidak boleh. Ini daun-daunan yang bisa dilalap, ini boleh, ini tidak boleh. Dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu is'ad. Manusia mendapatkan kebahagiaan. Makan buah ini kenyang. Makan buah itu sehat. Makan buah ini segar. Senang. Ini semua rahmat Allah. Untuk siapa? Umum bagi semua makhluk. Karena orang kafir juga yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal merasakan 5 perkara ini kan? Ijad, i'dad, imdad, irsyad, is'ad. Semua orang kafir merasakan ini. Bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Terkadang orang kafir lebih senang dibandingkan orang-orang beriman. Terkadang ada orang kafir lebih kaya dibandingkan antum yang ngaji. Lebih sehat dibandingkan antum yang ngaji. Lebih bahagia di dunia, zahirnya lebih bahagia dibandingkan antum yang ngaji kan? Zahirnya. Artinya bahwa rahmat Allah itu ada yang sifatnya umum. Inilah yang terkandung pada kalimat ar-Rahman. Paham ya? Tapi kalau yang kedua, rahmatun khasa, rahmat Allah yang khusus, ini tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Saya contohkan begini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat awan, awan yang penuh dengan hujan itu, mendung. Satu dunia mendung. Ini salah satu asal daripada rahmat Allah. Di situ ada rahmat Allah kan? Awan yang mendung itu terkandung rahmat Allah. Minimalnya semua manusia merasakan perubahan cuaca dari yang tadinya panas terik menjadi dingin kan. Semua merasakan, mukmin kafir. Tapi ketika kemudian hujan, tidak semua daerah terkena hujan. Daerah-daerah tertentu saja. Artinya sampainya rahmat Allah ke bumi ini khusus. Tetapi mendungnya umum. Semua terkena mendung. Tapi ketika hujan, terkadang hanya beberapa titik saja. Bahkan ada istilah kita hujan lokal. Satu batang mendung, ketika turun hujan, di Sekupang aja. Nagoya tidak. Kan itu ya. Ini namanya ketika awan itu mendung itu disebut rahmat umum. Tapi ketika turunnya hujan itu disebut rahmat khusus. Analoginya seperti itu. Nah, biar antum lebih paham. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang antum harus pahami tentang kalimat Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang memiliki satu sifat yang disebut dengan rahmat. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya luas. Rahmat Allah itu luas. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya. Jangankan orang-orang yang beriman, iblis sendiri. Sudah tahu iblis itu makhluk yang jahat. Bagaimana tidak jahat? Dia menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah murka dan dikutuk iblis ini. Dikutuknya tidak main-main sampai dikeluarkan dari sorga dan dijauhkan daripada rahmat Allah sampai kiamat. Dimurkai oleh Allah ketika dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, maka Allah mengatakan fakhruj, keluar kau dari surga. Tetapi ketika dia mengatakan fa angdirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan, Allah memberikan rahmatnya kepada iblis, tetap diberikan tangguhan kan.
Kalau doa iblis saja diijabah, apalagi doanya orang yang beriman. Ini kan iblis berdoa kepada Allah. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai hari dibangkitkan. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Kalau iblis saja berdoa dikabulkan, apalagi orang yang beriman. Artinya rahmat Allah itu luas. Dan memiliki asar, pengaruh-pengaruh. Dan itu kita bisa rasakan. Bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa itu. Orang naruh biji di tanah. Tiba-tiba kemudian tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Dan itu bentuk rahmat Allah azza wa jalla. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Tetapi rahmat juga ada tempat-tempatnya. Contohnya umpamanya antum masuk ke dalam masjid. Apa doanya? Allahumma iftah li abwaba rahmatik, kan gitu. Ya Allah, bukakan bagiku rahmat. Ya, karena di masjid ini tempat turunnya rahmat. Kemudian dengan antum duduk seperti ini, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga salah satu tempat turunnya rahmat. Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man inna. Idalah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Dibacakan Al-Quran, dipelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Allah turunkan ketenangan dan Allah liputi rahmat. Kemudian Allah sebut antum satu persatu dan dipuji di makhluk yang ada di atas sana. Artinya bahwa majlis ta'lim juga salah satu turunnya rahmat. Hujan. Makanya kalau terjadi hujan, apa yang kita baca? Kita membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita dihujani dengan karunia dan rahmat Allah. Makanya hujan itu membawa rahmat. Orang yang berdoa saat turun hujan mustajab. Karena Allah sedang membawa rahmat kepada hamba-hambanya dengan hujan. Maka itu salah satu tempat turunnya rahmat. Antum memiliki kasih sayang kepada fuqara wal masakin. Kemudian antum membantu mereka dengan memberi bantuan ketika mereka berhajat kepada antum. Maka Allah mengatakan, Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang di bumi, maka Allah akan sayang kepada kalian. Di situ turun rahmat. Dan banyak lagi tempat-tempat rahmat. Antum berbuat baik kepada orang tua, itu salah satu turun rahmat. Makanya salah satu doa kita kepada orang tua apa? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi keduanya sebagaimana dia menyayangi aku. Maka ketika seorang anak birrul walidain, di situ tempat turun rahmat. Jadi rahmat itu ada tempat-tempatnya dan harus dicari, karena seseorang itu sangat berhajat kepada rahmat Allah azza wajalla. Makanya orang-orang masuk surga pun dimasukkan bukan karena amalan antum. Antum sholat di dunia capek, antum puasa di dunia capek, antum sedekah rugi gitu, antum haji lelah letih, antum berzikir, antum subuh-subuh sholat kemudian ngaji. Tiba-tiba ketika dimasukkan ke dalam sorga, kata Allah, udhulul jannah birahmati. Masuklah sorga ke dalam rahmatku. Kok bisa? Harusnya kan masuk sorga dengan amalannya kan? Harusnya saya masuk sorga karena sholat, karena puasa, karena haji, karena zikir. Kenapa ketika giliran masuk sorga, Allah mengatakan, udhulul jannah birahmati. Masuklah sorga dengan rahmatku. Dari sini ada hubung kait antara ayat
Ar-Rahman Ar-Rahim dengan ayat sesudahnya Maliki Yaumiddin. Nanti besok kita jelaskan tafsir. Apa hubung kait Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Maliki Yaumiddin? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hubung kaitnya adalah ketika antum beramal soleh di dunia kemudian masuk surga bukan karena amalan tapi karena rahmatnya, sebagaimana ketika ada seorang Bani Israel dari kecil tidak pernah maksiat, dari kecil tidak pernah maksiat, ibadah terus. Tiba-tiba dia berdiri di pintu surga, kemudian Allah katakan, udkhulil jannah bi rahmati, masuk kau ke dalam surga dengan rahmat. Tidak mau dia. Dia mengatakan, ya Rabb, aku ini ketika di dunia tidak pernah maksiat. Kalau seandainya aku ini pernah maksiat, kemudian kau katakan masuk ke dalam surga dengan rahmatmu, wajar. Tetapi aku tidak pernah maksiat, masukkan aku dengan amalku, katanya. Dia tidak paham bahwa semua ibadah yang dilakukan kita ini taufik dari siapa? Dari Allah kan? Antum sholat karena antum dapat taufik dari Allah. Kalau antum tidak dapat taufik dari Allah, sholat antum enggak akan sholat. Antum bisa hadir di majelis ta'lim ini taufik dari siapa? Allah. Makanya banyak orang yang tidak dapat taufik tidak ngaji. Antum puasalah. Taufik dari siapa? Dari Allah. Kalau antum tidak dapat taufik, enggak akan antum puasa. Tidak mungkin antum ngaji, tidak mungkin antum zikir, tidak mungkin antum birrul walidain. Semua taufik dari Allah. Nah, kalau semua taufik dari Allah, sudah wajar orang masuk surga karena rahmat. Karena yang menggerakkan antum sholat juga Allah. Karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita berupa taufik ini yang menjadikan kita ibadah. Makanya orang masuk surga bukan dengan amanah, tapi dengan rahmat. Sebab kalau seandainya orang masuk surga karena amalan, dengan bahasa lain kita membeli surga dengan amalan kita, surga enggak mungkin kebeli. Bagaimana mungkin usia yang pendek, 50, 60, 70 tahun, sementara terpotong tidur, terpotong ngobrol, terpotong jualan, terpotong macam-macam, ibadahnya berapa? Tiba-tiba kemudian mendapatkan surga dengan kenikmatan segala-galanya, khalidina fiha abadan abidin gitu ya. Kan enggak imbang gitu bahasa kita. Berarti Allah memasukkan kita itu karena rahmatnya, karena kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana Allah masukkan manusia ke dalam neraka itu karena keadilannya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, khususnya kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Artinya kita akan fokus kepada kalimat Ar-Rahim. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya akan contohkan beberapa kisah rahmat Allah kepada hamba-hamba Allah dari kalangan para nabi. Pertama, kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus ke sebuah negeri namanya Nainawa di Irak. Semua kaumnya kufur, tidak ada yang beriman. Sehingga Yunus murka, kemudian mengancam kaumnya, kalau kalian tidak beriman, aku akan berdoa kepada Allah, sebelum 3 hari akan turun azab kepada kalian. Hari pertama, tidak ada tanda-tanda akan terjadi azab. Hari kedua, juga sama. Hari ketiga, belum muncul juga. Maka Yunus alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya. Padahal belum Allah izinkan. Sebenarnya Nabi Yunus tidak tahu bahwa kaumnya itu ketakutan, sehingga mereka bertobat kepada Allah tanpa sepengetahuan Nabi Yunus. Itu yang menyebabkan azab tidak turun. Tapi Nabi Yunus tidak tahu, dia sudah marah duluan, pergi dia dari Nainawa.
Akhirnya dia safar, masuklah dia ke perahu. Tiba-tiba di tengah lautan, perahu itu berhenti tanpa sebab. Gelombang besar, perahu berhenti tanpa sebab. Siapa yang tidak khawatir? Karena takut perahu itu terbalik, maka berusaha orang-orang melemparkan beban berat perahu supaya perahu ringan. Tapi semua barang-barang sudah dijatuhkan, tetap juga perahu masih over kapasitas. Terpaksalah orang yang harus dibuang. Akhirnya kemudian terjadilah undian di antara mereka. Siapa yang kira-kira diceburkan ke lautan untuk meringankan perahu supaya tidak terbalik. Rupanya setelah diundi, Nabi Yunus pula dalam undian itu keluar. Karena orang melihat zahirnya Nabi Yunus orang alim, orang saleh, mereka tidak tega, diundi lagi. Rupanya dia lagi yang keluar. Berkali-kali dia lagi yang keluar, Nabi Yunus paham. Wah, ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia melemparkan diri dari kapal tersebut. Rupanya Allah sudah siapkan ikan besar. Kemudian dimakanlah Yunus oleh ikan itu. Maka Yunus berada di tiga kegelapan. Gelap di perut ikan. Gelap di dasar lautan. Dan gelap di tengah malam. Kalau bukan karena rahmat Allah, Nabi Yunus tidak akan selamat. Karena logikanya, orang seperti ini harus mati kan? Mana ada oksigen dalam perut ikan? Tapi semua karena rahmat. Makanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam langsung berdoa setiap hari. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadhalib. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadhalib. Akhirnya dengan rahmat Allah azza wajalla, Nabi Yunus pun kemudian diselamatkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau bukan karena tasbihnya Yunus, la labisa fi batnil ut ila yaum yub'ath. Tentu Yunus akan tetap di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Siapa yang menyelamatkan Nabi Yunus? Allah. Berkat apanya? Rahmat Allah kepada Yunus. Ini pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari kaid ikhwan, tipu daya saudara-saudaranya. Coba bayangkan, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika itu usianya 10 tahun. Anak kecil, usia 10 tahun, belum balik, dimasukkan ke dalam sumur oleh 10 saudaranya. Dan sumur itu Allah sifatkan min ghayabatil jub. Ghayabah itu artinya saking dalamnya sehingga Allah istilahkan dengan kalimat ghayabah. Gak nampak, gelap gitu. Makanya disebut yang tidak tampak itu ghaib. Alam ghaib kan itu. Ghayab. Ghayab itu saking dalamnya gelap gak nampak gitu. Bukan 10 meter, 12 meter. Saking dalamnya Allah sifatkan ghayabatul jub. Dan sumur itu di tengah-tengah padang pasir. Bisa saja di situ ada ular, ada kalajengking, ada hewan-hewan buas. Siapa yang tahu? Namanya sumur liar. Secara logika, orang gali sumur saja, orang bisa mati karena kehabisan oksigen. Banyak kejadian-kejadian yang gali sumur lemes di dalam sumur karena kehabisan oksigen. Sehingga saya pernah melihat orang yang buat sumur itu harus dikipasi dari atas supaya ada oksigen masuk. Nah, ini Nabi Yusuf berada di kedalaman sumur itu, tetapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tolong Nabi Yusuf. Datang para peniaga yang hendak mencari air, rupanya dapati sumur ketika ditimba bukan dapat air, dapat anak kecil. Hadza gula, ini ada anak ini. Akhirnya dimasukkan ke dalam jualannya, dagangannya, dijual pula sampai di Mesir dengan harga murah, darahima ma'duda. Dan itu bentuk rahmat Allah kepada Yusuf alaihi salatu wasalam, diselamatkan dari dalamnya sumur.
Kemudian yang ketiga, Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia ketahuan menghancurkan patung-patung Namrud, akhirnya Namrud pun emosi dan marah dan mengatakan, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kau yang melakukan ini wahai Ibrahim, menghancurkan patung-patung kami. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabirum hadza wa, yang melakukan itu patung yang gede, oh palunya di situ kok, katanya. Masa saya pula dituduh, katanya. Ini tauriah. Ibrahim berdusta. Tapi Namrud paham lah, bukan orang bodoh. Bagaimana patung-patung yang tidak bisa bicara kok katakan dia yang melakukannya, katanya. Dari situ Ibrahim mematahkan hujah bahasanya. Kalau Tuhan itu tidak bisa bicara, macam mana kau minta sesuatu kepada dia? Tapi itu tidak dipahami oleh Namrud. Namrud ketika tidak bisa membantah hujah yang sangat kuat, maka Namrud pun mulai melakukan kekerasan kepada Ibrahim. Ahriku. Bakar, bakar orang itu. Akhirnya kemudian Namrud mempersiapkan kayu bakar sehingga api menyala tinggi sekali. Ibrahim pun tidak bisa dimasukkan begitu saja, harus pakai manjanik. Atau manjanik, manjanik itu ketepel. Orang dekat-dekat, ini rumah kebakaran, mau dekat-dekat siapa yang bisa? Kadang jarak 100 meter aja masih panas gitu ya. Cuman memasukkan Ibrahim, kecuali Ibrahimnya diikat dulu baru dibakar. Ini enggak dibakar dulu, akhirnya bingung gimana masukannya. Terpaksalah dimasukkan pakai ketepel. Ketepel Ibrahimnya taruh di sini, digidikan gitu ya. Dilesatkan ke dalam api. Ketika Ibrahim melesat dari ketepel di tengah-tengah ke dalam api, datang para malaikat menawarkan, datang Jibril, datang Mikail, datang Israfil untuk menawarkan, datang para malaikat-malaikat. Tetapi Ibrahim mengajarkan tawakal yang kuat kepada kita. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabada. Adapun aku harus meminta pertolongan kepadamu, tidak. Tetapi kalau aku meminta pertolongan kepada Allah, ya. Dari situ dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ibrahim masuk ke dalam api, maka Allah katakan kepada Ibrahim, kul ya Ibrahim, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Eh api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Ibrahim diselamatkan dari api yang secara logika harus terbakar hangus. Itu karena rahmat kasih sayang Allah. Allah berikan rahmat kepada Ibrahim sehingga Ibrahim diselamatkan. Ya. Kemudian kisah yang keempat. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dua kali hampir dibunuh oleh Fir'aun. Kalau bukan rahmat Allah, Musa tidak akan selamat dari Fir'aun. Pertama ketika Asya bintu Muzahim menemukan kotak di sungai Nil. Kemudian pas dibuka rupanya bayi. Fir'aun datang dan hampir membunuhnya. Jangan-jangan ini bayi Bani Israel yang dimaksud dalam mimpi. Tapi Asya bintu Muzahim datang dan mengatakan, jangan kau bunuh wahai suamiku. Boleh jadi bayi ini menjadi qurratu ainin li walak, kata. Boleh jadi anak ini nanti kalau besar akan jadi penyujuk mata untukku dan kamu. Kata Fir'aun, tidak, untukmu tidak, untukku, kata. Seandainya Fir'aun mengatakan iya, tentu Fir'aun dapat hidayah. Tapi dia mengatakan la qurratu ainin lak walaysa li. Ya, itu boleh jadi penyujuk mata bagimu, tapi tidak untukku. Dari sini, Fir'aun tidak jadi membunuh Nabi Musa. Kenapa? Dia melihat istrinya. Karena Fir'aun itu sangat cinta dengan istrinya Asya bintu Muzahim. Kemudian yang kedua, ketika Musa sudah beranjak agak besar, sudah bisa merangkak, digendong sama Fir'aun, ditarik janggutnya, hampir tersungkur loh Fir'aun. Musa ini kuat. Padahal masih bayi itu. Taruh janggutnya, hampir tersungkur Fir'aun itu.
Kurang ajar bahasa kita yang begini. Jangan-jangan ini pula bayi-bayi Israel ini. Kok bayi-bayi kok punya tenaga kayak orang dewasa gitu kan? Ketika itu datang Asia bintu Muzahim. Jangan kau bohong. Itu bukan bayi yang kau maksud. Kalau kau tidak percaya, uji dia. Bagaimana caranya? Letakkan api, bara api, arang yang sudah dibakar itu. Kemudian letakkan tamar, kurma. Nah, suruh Musa merangkak, mana yang diambil dia. Kalau dia berakal, pasti dia akan mengambil tamar. Berarti Musa harus dibunuh. Kalau dia mengambil bara api, berarti Musa tidak berakal. Berarti bukan ini yang dimaksud bayinya. Hampir-hampir Musa mengarah ke tamar, dibelokkan sama Jibril, akhirnya mengarah ke jamrah, ke bara api itu. Dimakanlah bara api itu, namanya anak-anak kan, menunjukkan Musa tidak berakal. Tapi sebab dia makan bara api itulah, pelaplah lidah Musa, sehingga dia ketika sudah dewasa dia tidak memiliki kefasihan bicara. Wala yakadu yubin, kata Fir'aun, kau ini tidak bisa memahamkan, kau tidak fasih. Tanya Musa berdoa, Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkan felak ini, gagap-gagap ini. Makanya kenapa Musa mengambil Harun untuk menjadi jubirnya, juru bicaranya, dan berdoa agar Harun diangkat juga jadi nabi. Artinya Musa diselamatkan dari pembunuhan Fir'aun dua kali. Karena apa? Karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kisah Maryam. Dari tuduhan orang-orang, bagaimana mungkin seorang wanita yang afifah, yang menjaga kehormatannya, tidak pernah keluar dari mihrabnya, tiba-tiba kemudian hamil di usia 15 tahun. Apa kata manusia? Dia putri Imran, orang sucinya Baitul Maqdis, tidak pernah keluar dari mihrabnya, kerjanya hanya sujud ruku dan zikir, tiba-tiba hamil. Siapa yang hamil di Maryam? Maka mulailah orang-orang kemudian menduduh Maryam berselingkuh. Jadi jangan-jangan Maryam ada perselingkuhan dengan rahib-rahib di Baitul Maqdis, sehingga kemudian hamil dan melahirkan. Tapi Maryam wanita suci dan tidak pernah melakukan perzinahan. Karena ketika Maryam keluar hendak buang hajat, tiba-tiba dihadang oleh malaikat Jibril, basyaran sawiyah, menjelma manusia yang sangat tampan sekali. Sampai Maryam mengatakan, bika in kunta taqiyya, a'udzu billahi minka in kunta taqiyya, aku berlindung kepada Allah kalau engkau penampilanmu orang takwa, pergi kau dari sini. Tapi Jibril mengatakan, tidak, aku utusan Allah hendak memasukkan ruh Isa kepada rahim. Ketika Maryam lahir Isa bin Maryam, semua orang menuduh Maryam, membuli Maryam. Tapi Allah dengan rahmatnya memberikan mukjizat kepada bayi Isa bin Maryam. Maryam, kalau kau ditanya itu bayi siapa, jangan dijawab. Isyaratkan saja kepada bayi, biar dia yang jawab. Gitu. Maryam kan bingung maksudnya apa kan? Karena dia tidak tahu bahwa ini akan bisa bicara. Tapi dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Setiap ada orang mengatakan, Maryam itu bayi siapa? Suruh jawab bayi. Tiba-tiba bayi ini bicara, ini Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Kaget lah bayi kok bilang Abdullah hamba Allah. Wa ja'alani nabiyan, dan Allah jadikan aku jadi nabi. Katanya kan. Dan terus ngomong sampai akhirnya sebagian orang percaya bahwa Maryam tidak berzina. Atas dasar siapa? Rahmat Allah, kecuali orang Yahudi. Orang Yahudi karena bencinya kepada Nasrani tetap menganggap bahwa Maryam berzina dan anaknya adalah anak zina, maksudnya Isa ibn Maryam. Dan ketika orang-orang kemudian percaya bahwa itu bukan bayinya, hasil selingkuhan atau berzina, maka ini siapa yang kemudian orang meyakinkan sampai Isa bicara-bicara seperti itu kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah Ismail. Ketika hendak disembelih Ibrahim, bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan ujian oleh Allah azza wa jalla untuk menyembelih putranya Ismail dengan dasar mimpi.
Kemudian Ibrahim mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, semalam aku bermimpi kusembelih dirimu, cemana pendapatmu? Kalau seandainya antum bermimpi seperti itu, besoknya diceritakan kepada anak antum, kira-kira jawaban anak antum apa? Bapak aja lah kan, itu udah tua katanya. Tapi Ismail alaihi salatu wassalam mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabir. Kalau ini perintah Allah, lakukan saja. Tanpa ada keraguan Ismail mengatakan seperti itu. Ketika pisau sudah di tengkuknya sini dan sudah diiris-iris seperti ini, Allah buat tumpul pisau itu. Padahal sudah diiris-iris gini, tapi tidak ada satu pun luka, Allah buat tumpul pisaunya. Menunjukkan apa? Ibrahim sungguh-sungguh nyembelih. Karena sudah diiris-iris begini kan, berarti kesungguhan. Ketika itulah datang suara dari langit, ansadakta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu hai Ibrahim. Dari situ Allah katakan, wa fadainahu bidhibhin adzim wa taraknahu lil akhirin. Kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar, maksudnya kambing. Akhirnya Ismail tidak jadi disembelih, maka kambing itulah yang disembelih. Diselamatkan Ismail dari penyembelihan itu berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak jadi disembelih. Kemudian juga kisah Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Kan'an putranya Nuh tidak mau naik ke perahunya. Sementara banjir itu besar sekali. Banjir itu, kalau seandainya Nuh tetap memaksa Kan'an masuk ke dalam perahunya dan terus mengejar Kan'an, bisa saja perahu itu terguling. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengatakan, innahu laysa min ahli. Itu bukan keluarga mu, wahai Nuh. Pergi kamu, selamatkan diri. Makanya kemudian Nuh pun naik ke perahu dan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membiarkan Kan'an tenggelam. Dan itu bukan keluarganya. Dan diselamatkan Nuh alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu. Ini rahmat siapa kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ini cerita para nabi. Sekarang cerita orang-orang terdahulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur. Taulah wanita pelacur, zina itu salah satu dosa dari dosa-dosa besar dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah azza wa jalla. Karena kita tahu bahwa yang namanya azab itu lawan daripada rahmat. Ketika antum mendefinisikan rahmat, apa itu rahmat? Orang dijauhkan dari rahmat maksudnya didekatkan dengan azab. Ya, kalau didekatkan dengan azab berarti dijauhkan dari rahmat. Ketika didekatkan dengan rahmat berarti dijauhkan dari azab. Jadi lawan daripada rahmat itu azab, itu maksudnya. Makanya perhatikan ketika Allah mengatakan, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad kepada manusia itu sebagai rahmat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam, maka umat ini tidak akan pernah diazab seperti azab yang pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihi. Dan Allah tidak akan mengazab manusia sementara kau ada di situ. Kenapa? Karena adanya Rasul sebagai rahmat, sehingga Allah tidak turunkan azab. Oke, ini ayat ini Allah katakan wa anta fihi, sementara engkau berada di situ. Sekarang Nabi SAW sudah meninggal. Apakah kemudian rahmat itu akan dicabut dan umat akan diazab seperti umat-umat sebelumnya? Tidak. Walaupun Nabi SAW sudah meninggal dunia, rahmat Allah tetap. Kenapa? Karena Nabi SAW wafat meninggalkan penerusnya.
Siapa penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama yang memegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sementara Quran dan Sunnah adalah penerus rahmat Allah. Makanya kenapa Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi Quran itu membawa rahmat. Sementara ada Quran di bumi, tidak akan turun azab. Maksudnya azab seperti azab-azab umat terdahulu. Sebab kalau Allah memurka kepada sebuah kaum umat dahulu, habis, tidak tersisa. Lihat kaum Ab, habis, kaum Samud, habis, kaum Madian, habis. Semua umat para nabi habis, tidak tersisa satu jiwa pun hidup. Tetapi ketika Rasul diutus, walaupun sudah meninggal, tetap rahmat Allah itu diturunkan. Dengan adanya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang ingin saya katakan bahwa rahmat dengan azab itu sesuatu yang kontra. Kalau ada rahmat hilang azab, ketika hilang rahmat datang azab. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, seorang pelacur dekat dengan azab. Karena perzinahan itu dosa besar. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzab, kan gitu ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Innahu kanat mustaqar wa akhir sampai kepada ayat wa man yaf'al dhalika yalqa asama. Siapa yang melakukan perzinahan berarti dia melakukan dosa besar. Yudha'af lahul adab, dilipatkan adab, ya kan. Tapi wanita pelacur di zaman Bani Israel, tiba-tiba dia haus, kemudian mencari sumur, dapatlah sumur, masuk ke sumur, minum dia. Nah, kayak gini minumnya. Pas pula gitu ya. Akhirnya kemudian habis minum, datang pula anjing. Lagi kehausan pula anjing itu. Kasianlah wanita ini. Susah-susah dia masuk ke sumur dengan sepatunya diambil. Hampir dia celaka dan meregang nyawa gara-gara ngambil air untuk anjing itu. Naik dia ke atas. Dikasih minumlah anjing itu. Lepas minum anjing, gak usah dipraktekan lah. Jadi akhirnya kemudian selamatlah anjing dari kematian. Akhirnya apa? Datang rahmat Allah. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sam. Rahmati orang-orang yang di bumi, termasuk merahmati binatang, turun rahmat. Walaupun dia seorang pelacur yang harusnya datangkan azab, tapi ketika dia memberi minum anjing dengan keikhlasan, turun rahmat. Tidak jadi dia azab, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam hadis kursi, Allah berfirman, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku lebih diutamakan dibandingkan kemurkaan. Zina kemurkaan, tapi memberi minum dan memberikan kasih sayang kepada anjing, kasih sayang. Dan Allah mendahulukan rahmat dibandingkan murka. Masyaallah muslimin. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya rahmat, apa kata Rasul? Udzibati imra'atu fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing, kata Nabi. Kenapa orang ini masuk neraka gara-gara seekor kucing? Karena dia rawat kucing ini, tidak kasih makan, tidak kasih minum, akhirnya dia makan dari hasisal ar, dari binatang-binatang bumi, akhirnya mati kelaparan, mati kehausan. Kata Rasul, "Udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha." Wanita itu diazab gara-gara kucing yang ditahannya sehingga dia mati. Ketika dia tidak punya rahmat kepada binatang, Allah cabut kasih sayangnya, Allah kirim azabnya, masuk ya ke neraka. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian kisah yang lain. Dahulu di zaman Bani Israfil, di zaman Bani Israil, ada rajulun asrafa nafsahu. Jadi orang ini berbuat dosa terus, tidak pernah dia mengamalkan amal satupun. Kenapa kita tahu dia tidak pernah mengamalkan amalan satupun? Dari sabda Nabi. Nabi yang ngomong bahwa orang ini tidak pernah melakukan amalan satu amal pun. Artinya apa? Sepanjang hayatnya jahat. Harusnya orang begini masuk neraka kan? Karena tidak pernah berbuat baik masalahnya.
mulai dari lahir sampai wafat pun tidak ada kebaikan, jahat semuanya. Tetapi ketika dia sakaratul maut, dia merasakan takut yang luar biasa, takutnya luar biasa, takut menghadap Allah Azza wa Jalla. Sampai dia mengatakan, kalau Allah takdirkan aku sanggup dibangkitkan, pasti Allah akan azab yang belum pernah diazab kepada siapapun di alam semesta ini. Saking takutnya dia kumpulkan anak-anaknya dan mengatakan, nak, kalau aku mati, bakar jasadku. Kalau sudah jadi abu, abu ini kau tebar di semua air lautan di bumi. La in qadirallah, kalau Allah sanggup membangkitkan aku ini, la yu'adzibani azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Pasti Allah akan mengazab diriku dengan azab yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun di alam semesta ini. Ketika dia mati, betul dilaksanakan tuh wasiatnya, dibakar jasadnya. Ketika jadi abu, debunya ditebar di mana-mana lautan. Dia tidak paham, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu mampu. Maka tiba-tiba Allah bangkitkan lagi. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah, Allah bertanya, ya fulan, ma hamalaka ala an taf'al hadha? Apa yang membuat kamu, kenapa kau lakukan seperti ini? Kau ragu-ragu denganku, maksudnya aku tidak sanggup bangkitkan dirimu. Maka orang mengatakan, ya Rabb, bukan, aku tidak ragu, cuma aku takut. Aku takut kalau seandainya aku dibangkitkan, kau akan mengazabku dengan azab yang tidak pernah diazab siapapun di alam semesta ini. Ketika melihat rasa takut yang luar biasa hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akhirnya memberikan kasih sayang kepada hamba ini. Kemudian dia mengatakan kepada para malaikat, "Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahu." Saksikan wahai malaikat, aku sudah ampuni orang ini. Masukkan dia ke dalam surga. Lihat kasih sayang Allah di sini kan. Orang ini tidak pernah beramal sama sekali, tapi dia sebelum meninggal membawa satu amalan, apa? Al-khawfu minallah, takut kepada Allah. Itu amalan terakhir yang dia bawa. Makanya penting seseorang itu sebelum meninggal minimalnya punya amalan yang ia bawa, setidak-tidaknya adalah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, ana ma'adhanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia baik, ku baik. Kalau dia jahat, ku jahat. Kan itu bahasanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali kisah-kisah tentang rahmat Allah Azza wa Jal yang tidak mungkin saya kisahkan juga, waktu sudah habis, waktunya syuruk. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.